Pemirsa, bakal calon presiden, maksud kami bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar menghadiri rapat kerja nasional pengurus besar anak muda Indonesia. Caimin janjikan program yang membuka kesempatan besar bagi kaum muda. Pengurus besar anak muda Indonesia mengundang bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar dalam pelantikan dan rapat kerja nasional pengurus besar anak muda Indonesia. Acara berlangsung di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Di hadapan peserta acara, Caimin menjanjikan akan mengusung program yang membuka kesempatan besar bagi kaum muda. Caimin menambahkan dengan menumbuhkan kapasitas bisnis atau pelaku baru ekonomi, maka akan membuka sejumlah lapangan pekerjaan baru. Saya akan siap turun ke lapangan, ke grassroots, untuk membuat anak muda punya peran, kekuatan, dan bisa berkontribusi bagi peradaban bangsa. Mas Anies dan saya berkomitmen bahwa paradigma pembangunan yang akan datang adalah memasukkan unsur keadilan dan kesetaraan. Sehingga untuk kaum muda yang jumlahnya 52% ini harus diberi kesetaraan dan kesempatan yang sangat besar.